Seterusnya, kita ke perkembangan dari Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Sarawak bakal nikmati capaian internet menyeluruh menerusi program Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2. Untuk perinciannya, langsung bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sehubungan itu, Sarawak dijangka menikmati capaian internet menyeluruh menjelang tahun 2024 di bawah program Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, Sarawak kini mempunyai lebih 80% kawasan mempunyai liputan di bawah program Jendela Fasa pertama yang bakal selesai penghujung tahun ini. Tan Sri Anwar Musa berkata bagi program di bawah jendela fasa 2 itu, terdapat lebih 600 buah kawasan di Sarawak telah dikenal pasti bakal mendapat akses capaian internet menggunakan teknologi satelit. Ujarnya lagi, capaian internet memerlukan tempoh yang panjang untuk dilaksanakan kerana ia bergantung kepada sesuatu kawasan ekoran. Terdapat beberapa kawasan tidak mempunyai jalinan fiber optik. Justru itu katanya, sekiranya kawasan-kawasan yang tidak mempunyai jalinan fiber optik itu, maka terpaksa menggunakan teknologi satelit. Malah beberapa kawasan memerlukan pertambahan menara telekomunikasi baharu. Dan kita juga akan sedang berunding untuk meningkatkan penggunaan satelit di Sarawak kerana terdapat lebih kurang 600 lagi lokasi yang telah dikenal pasti untuk kita menggunakan teknologi satelit. Ini sebagai pilihan terakhir walaupun agak mahal, dan ini perlu dilakukan kerana dasar kita ialah di akhir jendela 2 kita mahukan ke semua kawasan berpenduduk termasuk di kawasan terpencil di pendalaman juga harus mempunyai ketersambungan perkhidmatan jalur lebar. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia bersempena program sesi pengagihan peranti siswa di Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adrus, Institut Pendidikan Guru IPG, Kampus Batu Lintang, Kuching. Tan Sri Anwar Musa juga berharap proses pengagihan di Sarawak dapat dilaksanakan dengan teratur bagi mengelak pelajar yang terpilih tidak perlu menunggu lama mendapatkan peranti tersebut sementara permohonan masih dibuka. Baik, sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KECOM sudah menerima 350,000 jumlah permohonan bagi pakej peranti siswa keluarga Malaysia. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata daripada jumlah itu, 7,400 permohonan sudah diluluskan bagi pelajar di Sarawak. Katanya, KECOM turut menyasarkan 80% pengagihan peranti kepada pelajar dapat dilaksanakan sebelum penghujung November tahun ini. Jadi sementara IPTA dan IPTS yang kebanyakan bermula sesinya pada bulan Oktober, jadi sementara sampai ke bulan Oktober, Politeknik, IPG yang memang telah pun memulakan program dan pelajar sudah berada di kampus, kita akan turut mendahulukan IPG dan juga politeknik dan sebagainya. Kuncinya, saya berharap sebelum akhir tahun, menjelang akhir bulan November, kita harap sekurang-kurang 80% peranti telah dapat disampaikan kepada semua para mahasiswa dan mahasiswi. Tan Sri Anwar Musa berkata demikian pada sidang media selepas sesi pengagihan peranti siswa kepada para pelajar yang terdiri daripada penuntut Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Batu Lintang dan IPG Kampus Tun Abdul Razak Samarhan. Terdahulu berucap pada majlis itu, beliau berkata bagi fasa pertama peringkat Sarawak ini, penuntut IPG di Sarawak merupakan penerima peranti terawal bagi kategori IPG. Beliau berharap para penerima memanfaatkan gadget tersebut untuk membantu dalam proses pembelajaran masing-masing terutama dalam mendepani kepantasan teknologi pada masa kini. Tegasnya, para pelajar diingatkan agar tidak menyalahgunakan peranti yang diberikan secara percuma oleh pihak kerajaan itu untuk tujuan yang tidak mendatangkan manfaat kepada diri pelajar.
Dalam pada itu, peruntukan tambahan sebanyak RM750,000 untuk skim biasiswa Universiti Teknologi Sarawak UTS akan disediakan oleh kerajaan negeri bagi membiayai pengajian selama 4 tahun kepada 50 pelajar golongan B40. Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Dr. Anwar Rapai berkata, kuota skim biasiswa yang diumumkan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tahun lalu, iaitu pengurangan sebanyak 80% yuran pengajian untuk 100 pelajar bumi putra dan 100 bukan bumi putra telah dipenuhi. Jelasnya, daripada jumlah tersebut, terdapat 50 pelajar terdiri daripada anak-anak tempatan yang turut memohon skim yang sama namun tidak menerima manfaat daripada skim biasiswa tersebut. Ujarnya, setelah berjumpa dengan Premier Sarawak baru-baru ini, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari bersetuju untuk menambah peruntukan bagi skim biasiswa untuk 4 tahun yuran pengajian kepada 50 pelajar. Dato' Anwar yang juga pengerusi UTS merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Nangka berucap demikian semasa merasmikan Majlis Penangguhan Seminar Zakat di Dewan Kompleks Islam Sibu. Dalam pada itu, beliau juga memohon Tabung Baitulmal Sarawak agar menyediakan peruntukan serupa kepada 50 orang pelajar daripada kalangan anak yatim dan asnaf. Program pelepasan banduan secara lesen PBSL Perintah Kehadiran Wajib dan Perol yang dilaksanakan oleh Jabatan Penjara di Sarawak adalah satu alternatif yang baik menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti. Datuk Seri Fatimah Abdullah, ia dapat memberi kesediaan kepada banduan untuk menempuh kehidupan semula dalam masyarakat perdana. Berucap pada program Outreach Peringkat Negeri Sarawak di Sibu, beliau menyifatkan pembebasan banduan secara lesen adalah peluang kedua dan ia satu keistimewaan yang diberikan kepada banduan yang layak. Jelas Dato' Sri Fatimah, banduan yang layak diberikan PBSL dapat merapatkan hubungan kekeluargaan, mencari peluang pekerjaan, perancangan masa depan dan lain-lain perkara yang difikirkan wajar oleh Komisioner Jeneral Penjara. PBSL juga katanya bertujuan mengurangkan kesesakan dalam penjara dan memberi pelepasan kepada banduan untuk menjalani hukuman pemenjaraan di luar batasan penjara dan mengikut program pemulihan komuniti. Tambahnya, kerjasama antara Jabatan Penjara dan KPWK melalui portfolio pembangunan sosial, Majlis Pembangunan Sosial Sarawak ini telah terjalin sejak tahun 2016, antaranya melalui program Randau. Ini selari dengan hasrat penjara sebagai pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan. Saudara, perayaan Pesta Tanglong lazimnya disambut oleh komuniti Cina di Mukah secara kecil-kecilan. Namun tahun ini, kerjasama antara Pejabat Residen Mukah dan Persatuan Masyarakat Cina Mukah berjaya mengadakan Pesta Tanglong yang tanpa disangka berjaya menarik kehadiran lebih 2,000 peserta dari pelbagai kaum. Wartawan RTM Sibu, Al-Hadi Samsawi, ada perinciannya. Sebarang sambutan besar-besaran kesan penularan COVID-19, Bandar Mukah yang dulunya meriah dengan perayaan kebudayaan pelbagai kaum senyap sepi tanpa sebarang majlis keramaian. Ekoran daripada itu, Ahli Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib tekad mahu menceriakan semula suasana dengan penganjuran Pesta Tanglong pada tahun ini dalam skala yang lebih besar. Dalam tempoh kurang daripada 2 minggu sahaja, pelbagai persatuan, kawasan rukun tetangga dan sekolah komited membuat persediaan untuk acara ini yang akhirnya berlangsung dengan jaya baru-baru ini. Semangat dan kesepakatan dan kerjasama perlulah diteruskan supaya kita sentiasa mengukuhkan budaya positif yang penting bagi memastikan keharmonian kita. Inisiatif kami mengangkatkan semangat kita, lekat kita berkurung dulu dari segi pandemik COVID dan nak memastikan bahawa memberikan keceriaan
seawal pukul 6 petang, peserta mula memenuhi dataran Pehin Setia Raja Mukah membawa bersama pelbagai jenis tanglong. Ratusan tanglong turut diberikan secara percuma kepada peserta untuk dibawa ketika perarakan di sekitar Bandar Mukah. Walaupun persediaan dibuat dalam tempoh yang singkat, terdapat peserta yang masih sempat menyiapkan tanglong istimewa mereka, antaranya tanglong replika bangunan ikonik Pehin Setia Raja Mukah, tanglong rama-rama dan ikan yang diarak bersama kontingen masing-masing. Tidak kurang juga gelagat kanak-kanak yang ceria dipakaikan pakaian tradisional kaum masing-masing. Malam ini memang pelbagai kaum lah. Jadi yang ini agak berbeza lah, yang boleh apa macam nampaknya Sarawak kita boleh bergaul bersama lah. Tak kira kaum. Kali pertama ini ada. Ini buat sendiri. Ini buat sendiri. Ini pun buat sendiri. Lebih bagus. Kalau buat lain kali mau buat sendiri bagus. Jangan beli setia punya. So seorang berterima dalam one week saja. So masa tak cukup lah. Kalau lebih masa cukup, maybe dapat buat cantik lagi. Biasa, yeah, so, no, memang happy. Saya harap next year lagi buat besar lagi, lebih bagus. Saya boleh ada masa, saya boleh buat macam kereta punya. Event top best. Nya dapat mengapakan silaturahim. Dah lama dah ramai orang sih merasa macam top. Melihat kepada kejayaan perayaan Pesta Tanglong di Mukah ini, pastinya ia akan menjadi titik tolak untuk setiap perayaan kebudayaan disambut dengan lebih meriah selepas ini. Mungkin inilah sisi positif penularan COVID-19 yang mengajar kita untuk lebih menghargai saat-saat indah, termasuklah meraihkan perayaan dan majlis seperti ini yang cukup istimewa sebelum ia dikekang semula. Al-Hadi Syamsawi, RTM. Seramai 250 delegasi persidangan Asia Flux 2022 dari pelbagai negara disantuni dalam majlis makan malam di Institut Penyelidikan Tanah Gambut Tropika Sarawak, Tropi di Kota Semarahan malam tadi sebagai pembuka tirai program tersebut. Majlis yang dihoskan oleh pengarah Tropi Dr. Luli Meling itu telah dirasmikan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Roland Sagah Wiin. Dalam ucapan ringkasnya, Dato' Roland mengalu-alukan kedatangan para delegasi ke Sarawak dan berharap agar berkongsi ilmu sepanjang persidangan yang berlangsung selama 3 hari. Asia Flux 2022 yang dianjurkan bersama oleh Persatuan Tanah Gambut Malaysia Tropi dan Jawatankuasa Pemandu Sains Asia Flux bertujuan memberi peluang kepada perwakilan untuk membentangkan aktiviti penyelidikan terkini mereka, bertukar idea dan pengalaman baharu, mewujudkan hubungan penyelidikan dan juga meneroka potensi penyelidikan kolaboratif. Bertemakan The Nexus of Land Use Change, Ecosystems and Climate, A Path Towards Sustainable Development Goals, persidangan tersebut merupakan platform untuk meningkatkan kesedaran tentang dinamik ekosistem dan kebolehubahan alam sekitar dalam kalangan kerajaan, industri serta orang awam. Ia juga bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan bakal saintis muda dari Asia Tenggara tentang kepentingan kitaran pelepasan gas rumah hijau dalam membimbing dasar guna tanah yang mapan di rantau ini. Baik, saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma.